But it has not assured them that the kesimpulan tan sila on that on dia orang punya fears itu tapi bahasa terus ini hari saya memang sengaja datang ke kampung Kolopis. Pertama, bukan saja karena orang-orang kampung di sini telah mengundang saya sendiri datang turun ke padang, tetapi memang dalam hati saya pun yakin dengar. Dengar sendiri tentang apa yang diorang maksudkan. Karena dalam surat yang diorang sampaikan itu tidak begitu jelas. Hanya mau memohon apa itu sesuatu dan meluahkan perasaan bahwa proyek lebuh raya Pan Borneo ini akan lebih melakukan keadaan banjir yang jadi saya datang pertama sekali untuk berhadapan supaya mereka apa itu boleh bertanya dalam apa itu dialog ini dan supaya saya sendiri boleh mendengar suara daripada mereka dengan lebih dekat karena orang kalau dalam surat saja itu dia tidak begitu sangat jelas lah dan apa yang dia maksudkan bukan pun tidak begitu nah dan memang kita dibantu oleh saudara penulisnya apa itu slide presentation itu dan apa yang telah ditunjukkan ialah bahwa masalah yang sebenarnya ialah banjir yang akan melanda di kampung ini. Setelah proyek Lembaya Pembangunan ini dibuat, dilaksanakan. Tapi mengikut latar belakang dan cerita pasal kampung ini yang daripada dulu lagi sehingga baru-baru ini kampung ini tempat kawasan di mana selalu banjir. Selalu banjir karena keadaan persekitaran yang apa itu menunjukkan bahwa kawasan ini dia rendah dan dia dikelilingi dari bukit dan itu berarti kalau perkara yang ada berkaitan dengan banjir ini itu adalah perkara biasa normal kata saudara dan hanya yang punya ini keraguan ini bila diharapkan di bila ini lebuh raya Pon Borneo ini di atas tanah sawah daerah ini projek akan itu menambahkan masalah banyak jadi itu dalam pertikaian lah karena projek tidak semestinya itu berlaku karena apa ini projek ini dibina di tempat ini. Walau macam apapun setelah kita mendengar daripada mereka dan beberapa orang itu terhadap hal-hal yang lebih dekat di dengan mereka dan rumah mereka telah memutuskan bahwa semua yang telah di
sampaikan rekuan-rekuan itu kita akan ambil akhir kita akan bincang lebih mendalam. Nah, termasuk permohonan kalau ini proyek ini diteruskan sebagai satu proyek elevator section yang diperlukan. So, kita tidak apa itu melangkah mereka ini menyampaikan apa saja sebagai korban sebagai perkara yang perlu diambil gerak oleh pihak pengadilan. Kita terima, kita akan balik, kita akan huraikan, kita akan mengucapkan dengan kita punya engineer semua atau yang pegawai-pegawai untuk kita menentukan apa ini keputusan yang kita harap boleh membawa win-win situation. Jadi setakat itu yang kita telah selesaikan hari ini lah. Menteri tadi dia ada yang daripadanya sentuh pasal peruntukan tambahan lepas tu projek yang kesesuaian dipindahkan ke mana tadi? Ke mana? Yang jadi daripada peruntukan tambahan tu macam mana? Dia bila adakah peruntukan di sekitar itu akan dapat kita boleh cepat mungkin atau dari segi projek pun macam mana? Itu tiga dipakai jam sudah diteruskan. Apa yang tambahan ini ya di kemudahan baru-baru ini ialah first package lah. So dalam kami punya perbicaraan ini first package ini very important. So tentang apa itu cadangan untuk lembur raya ini dipindahkan ke kawasan lain, tempat lain. Misalnya daripada apa itu di atas padang-padang sawah ini kepada bukit, itu kita akan bincang. Pros and cons semua ini kita akan bincang. Because memang kedua-dua ini ada masalah kan, tertentu. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat kalau sekiranya kita apa teruskan di atas ladang sawit tadi dia mereka itu dan juga mengambil tanda-tanda kita itu ada juga masalah kampung di atas itu mungkin pun ada masalah tapi kita akan bincang kedua-dua ini untuk coba mengatasi hal-hal tertentu. Dan Sri, yang JPS, jabatan banjir itu macam mana? JPS. Oh ya, orang mempunyai projek yang sudah diluluskan. Apa yang saya tekankan ialah bahwa mereka harus memasukkan cadangan saya ini untuk mengadakan apa itu pumping station, bukan hanya satu, tapi tempat-tempat yang sesuai supaya membantu untuk mengurangkan the weekend base of flood to go into the sea, macam kita buat ini kas di sana. Jadi ini orang akan ambil. Project farmhouse. That means to build this
Thank you. Thank you.